Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu online di acara Sadar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Denny Demian sebagai narasumber yang paparan materinya sangat kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan paparan materi dari beliau bermanfaat juga untuk kita semua. Kepada Bapak narasumber, Pak Denny Demian, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan dari Sadar Ketan Guru Indonesia. Ini jujur yang pertama kali saya ngisi di Sadar ini, tapi sangat suatu kehormatan banget bisa bergabung di sini. Terima kasih juga kepada Bu Bumi dan kawan-kawan bisa memfasilitasi saya untuk bisa ikut berbicara gitu di sini, berbagi cerita. Yang pertama, kawan-kawan semua, saya di sini kasih disclaimer dulu ya. Untuk materi nanti itu memang ada PPT-nya. Hanya saja PPT ini tidak bisa mencerminkan semuanya karena saya akan mempraktekkan cara membuatnya. Kemudian yang kedua, untuk software Bapak Ibu bisa cari sendiri keluaran atau entah bagaimanapun Bapak Ibu mendapatkannya, saya tidak memberanikan diri membagikan software punya saya yang freeware ini, takut melanggar haki. Tapi jika dari panitia Sadar ingin membagikannya, saya akan kasihkan begitu. Mungkin ini tujuannya untuk pendidikan. Dan selanjutnya, sesuai dengan tema, saya hanya akan membuat karakter untuk motion grafik yang biasa saya mainkan di berbagai event, berbagai promo di saat ini lagi tren gitu. Motion grafik ini bisa digambar-gambar, dibikin bergerak. Istilah dasarnya yang mungkin sering kita lakukan foto-foto, slide-slide foto, tapi hingga sekarang bergerak ke karakter-karakter yang digerakkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, andai kata kita melihat konten-konten digital yang berseliweran di dunia maya, karakter-karakter itu kebanyakan dari luar. Misal gambar ibu gurunya agak nggak ke-Indonesiaan banget gitu. Ya memang kita memang miskin untuk aset-aset digital dalam bentuk karakter itu karena kita tidak pandai, tidak banyak yang lihai membuatnya. Membutuhkan proses yang begitu rumit dalam membuat satu karakter saja. Nah, di sini saya akan mengajarkan hanya sedikit triknya saja. Nanti kalaupun ibu mau, bapak atau ibu mau membuatnya dengan misal memotok seorang pelari kemudian dijadikan karakter, bisa saja teknik-teknik seperti ini digunakan. Atau mencari gambar lain sebagai referensi kemudian menggunakan trik ini juga bisa membuatnya. Artinya yang selama ini kita kesusahan adalah jenis-jenis karakter seperti ini. Kita mungkin karakter anak SD misal, tapi kita sendiri hanya mengandalkan Google kan. Karakter itu yang muncul di video atau muncul di media pembelajaran kita itu saja selalu, dan pasaran banget gitu karakter itu, udah ada di Google gitu.
Selama ini kawan-kawan desain grafis, kawan-kawan yang suka main video, suka buat media pembelajaran, kebanyakan mengambil karakter itu sendiri dari Flipik, bisa Pixabay atau Pixelworld atau gratis fotografi. Itu yang biasa direferensikan kawan-kawan dalam mengambil sebuah karakter yang semacam ini. Hari ini saya tidak akan membuat karakter selitir ini. Kenapa? Karena terlalu lama jadinya kalau kita membuat karakter seperti ini. Hanya saja saya mengajarkan teknik caranya bagi-bagi kawan-kawan pemula yang ingin membuat karakter agar apapun nanti bentuknya, apapun bentuk yang diinginkan, kita punya referensi gambar, kita bisa melakukan teknik karakter itu sendiri. Kenalkan diri saya dulu. Nama asli saya itu Denny Ranoktri. Nama saya Denny Demian Ranoktri, yang biasa berseliweran di Facebook itu Demian Ranoktri itu nama anak saya. Jadi saya selalu bawa nama anak saya gitu kalau di dunia maya. Jadi nama asli saya Denny Ranoktri. Kemudian kelahiran saya Tawalong, 3 November 1983. Saya S1 pendidikan sekolah dasar di Universitas Terbuka. Saat ini saya menempuh pendidikan S2 teknologi pendidikan di Surabaya dan belum lulus. Assalamualaikum. Prestasi di bidang TIK sebagai berikut. Saya juga seorang MIA, Microsoft Innovative Educator. Juga dikenal juga dengan blogger. Langsung ke materi saja ya. Biar ya, cepat nanti habis waktu kita. Ada beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan dalam membuat karakter. Banyak kawan-kawan lain biasa menggunakan dengan PowerPoint bisa. Di sini ada CorelDRAW juga. Saya menggunakan Illustrator karena saya memang terbiasa menggunakan ini untuk membuat karakter. Hanya saja karakter yang benar-benar menarik, yang benar-benar detail pembuatannya perlu proses waktu sampai 1 hari sampai 2 hari saya bikin. Langkah yang pertama Bapak Ibu, ini Adobe Illustrator kita buka seperti ini tampilannya. Ini saya praktekkan langsung saja Bapak Ibu ya, ini bisa di-share saja materi ini. Saya praktekkan saja langsung sampai di langkah aplikasi Adobe Illustrator. Saya tutup saja ini. Saya praktekkan saja langsung. Nanti kawan-kawan yang ingin panduan videonya silakan nonton di YouTube-nya Sadar Igi. Dan jangan lupa di subscribe. Kita menginginkan Sadar Igi ini juga tidak hanya terkenal di webnya, tapi di YouTube-nya sangat informatif. Jadi panduannya nanti ditonton di YouTube-nya Sadar Igi. Saya mempraktekannya. Beginilah Bu, Pak, tampilan awal di Adobe Illustrator yang mungkin baru membukanya. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat karakter itu, kita klik file di sini. Kita pilih CTRL-N. Di atas. Kita kasih saja judulnya di sini, latihan. Di profile kita ganti dengan video and film. Dan size kita pilih HDP 1080 ya. HDP 1080 kita gunakan. Kita okekan. Kita dihadapkan dengan layar kosong seperti ini. Di sinilah area kita untuk menggambar. Biasanya kawan-kawan yang sudah pandai animasi, pandai membuat karakter, dia tidak perlu gambar referensi, dia tinggal gunakan pensil ya, dia menggambar di situ. Biasanya juga digunakan mousepen atau Wacom di laptop-laptopnya layar sentuh. Saya sedikit tadi tunjukkan di status WA saya, status FB saya, itu ada Wacom atau layar sentuh. Malam ini saya tidak menggunakan Wacom maupun mousepen, tapi saya menggunakan mouse biasa saja. Karena tidak semua
laptop kawan-kawan punya layar sentuh gitu. Saat ini saya mau menginginkan gambar satu binatang. Saya ingin menggambarnya. Bagaimana saya menggambarnya pikiran saya? Saya tinggal cari objek. Saya sudah punya objek di sini. Saya cari di Google. Ini ada kucing, cat. Tulis saja di Google di pencarian cat Tekton. Ini saya mau meniru yang ini. Meski tidak mirip-mirip saja, tidak mirip-mirip banget. Saya akan mencobanya untuk meniru si kucing ini. Caranya seperti ini. Saya pilih file di sini. Cari kata place. Di place, saya cari kucing tadi. Saya tarik di sini. Saya sesuaikan saja sesuai dengan areanya. Agar kegemukan kucing. Saya pasang di sini kucing. Nah, kira-kira begitulah posisi kucing itu. Kita akan mulai menggambarnya, menirukan dia seperti ini. Tapi dengan mouse biasa seperti ini memang tidak detail dan tidak sempurna biasanya hasilnya. Hanya saja beginilah cara yang paling mudah untuk ditiru. Tapi kawan-kawan yang bagi kawan-kawan yang perfect, yang menggerakkan mouse yang bagus, mungkin akan lebih bagus hasilnya dibanding saya yang di sini membuatnya. Sudah seperti ini layarnya. Sekarang cari Windows. Kita membutuhkan layers. Ada di bagian atas kanan ada Windows. Di sini ada layers F7 kata kuncinya. Ini ya, kita sesuaikan dulu. Layer 1 kita ganti dengan kita menggunakan kucing ini sebagai acuan. Kita kasih nama acuan. Oke, ini acuannya. Kemudian saya tambah layar baru karena saya ingin menggambarnya. Ini acuan sudah, saya tambah layar baru di posisi ini, create new layer. Saya kasih nama di sini gambar. Karena saya ingin menirukan si dia ini, si kucing ini, maka saya harus gembok nih si kucing ini biar nggak tercoret-coret. Saya gembok, cara gemboknya di sini. Nah, di sini ada toggle lock. Ulangi, di sini ada tanda untuk menggembok. Ini pastinya tidak tercoret-coret si kucing ini. Ini kalau anak SD biasanya dulu semasa saya sekolah namanya menjiplak gitu. Tapi bahasa internetnya trash gitu. Nah, saya lock di sini, saya sorot si gambar ini karena saya mau menggambar. Udah di posisi ini karena saya mau menggambar maka sorotan mata ada di gambar. Di sini ada brush. Di sini ada pensil. Saya menggunakan pensil untuk menggambar ini. Saya ambil pensil. Nah, maka seperti ini kan pensil kita kan. Saya tarik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak kecil ya, agak outline-nya agak kecil, nggak begitu kelihatan. Boleh kita besarkan, bisa di sini 5. 5 posisinya. Tapi saya ingin ujungnya ini agak patah gini. Ini kan saya ingin yang bulat, maka kita memerlukan stroke. Jadi Bapak Ibu pilih stroke, cari stroke. Nah, ini dia stroke. Nah, pindah ke sini. Ini stroke. Stroke-nya saya tidak ingin yang patah begitu. Misal kita lihat ini kan ujungnya nih patah nih. Ujung di sini kan patah. Nggak bagus. Saya pengen yang bulat ujungnya. Nah, ini yang bulat begitu ujungnya. Saya kurangin lagi jadi 5 PT. Saya pilih ujung yang bulat coba. Nah, ini kan agak bulat ya.
Nah, ujungnya bulat dibanding yang kayak tadi kita ambil yang ya agak kurang bagus kalau menggambar. Tak nah, melingkar udah. Saya kecilin lagi kan atau terlalu besar 20. 20 ini saya kurun jadi 5 saja. Saya teruskan. Ini saya lepas dulu ya. Nah, saya lepas, saya teruskan saja lagi dengan pensil lagi. Tenang-tenang saja sambil dilepas saja, karena kalau kita undo nanti dia tidak hilang ini kalau kita nggak lepas. Kita lepas ke mouse biasa atau ambil pensil lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang nanti punya video scribe, yang suka main video scribe, ini karakter bisa dibikin dari sini juga, SPG gitu jadinya. Ya. Ya, bisa ini nggak bagus nih, kita kontrol Z saja. Kita bikin lagi. Kontrol Z, undo. Nah, itu dia. Kita baru dapat kepala di sini. Kita lepas lagi biar nanti kalau dibatalkan tidak semua terlihat terhapus. Rumit ya, tapi kalau udah terbiasa cepat. Saya nggak terbiasa main dengan mouse begini. Saya coba saja karena kawan-kawan banyak menggunakan mouse katanya tanya tadi. Tidak punya mouse pen. Jadi cara penyimpanan pun nanti akan menjadi tiga macam itu tidak hanya PNG tapi juga bisa dipakai untuk video scribe, bisa dipakai juga untuk AI gitu. Bisa dipakai untuk PowerPoint. Ah. Gak galau ini supir. Kakinya lagi ya. Lepaskan selalu, kalau mungkin masih baru itu lebih bagus dilepaskan, karena nanti kalau dibatalkan pastinya akan hilang semua garis yang ada itu. Nanti sampai ke pewarnaan kita hari ini. Oke. Itulah. Jangan-jangan bisa jadi harimau nih. Ujungnya garis-garis di core-nya.
bikin matanya lagi. Juga matanya. Sekarang di kaki-kakinya kita berhubungnya. Nggak mesti harus sama ya. Yang penting ada referensi kita menggambar. Ini standarnya saya tidak mengambil kalungnya, saya tidak mengambil jambulnya. Bisa saja kalau saya melakukan itu, saya ambil coba jambulnya ini. Saya ambil kupingnya. Kawan-kawan yang mahir menggunakan ini, saya yakin lebih bagus gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang hasil gambar tadi bisa kita lihat. Kita tinggal acuan ini, tinggal kita mematikan matanya, maka gambar kita sudah kelihatan seperti itu bentuknya. Tinggal kita rapikan, sesuaikan saja tiap yang masih belum nyambung. Jika outline ini kebanyak, Bu, Bapak, Ibu semua, ini jika titik-titik ini kan kebanyakan, nggak nyambung, maka Bapak Ibu bisa gunakan namanya patch. Seperti ini contohnya, saya contohkan. Nah, ini kita tarik dulu dari sini, dari sini. Di sini ada objek, ada pilihannya patch. Pilih yang simplify, ya gitu. Saya klik preview. Ini saya tarik-tarik, sesuaikan. Nah, kencing ya ke kiri. Nah, seperti itulah. Kencingnya agak galak jadinya. Bisa di cancel seperti itu. Nah, oh, saya ketinggalan mulutnya satu garis mulutnya. Ah,
ya terlihat cantik ya. Oke, sampai di sini anggaplah kita sudah selesai gambar kita dengan waktu yang cepat, dengan gerakan yang agak goyang-goyang. Saya kita perlu memberikan warna pada nikutin. Kemudian acuan ini kita harus pisahkan dulu, lepas gemboknya, kita lepas apa acuan ini. Kita lepas gemboknya, kita tarik ke kiri. Kita membutuhkan satu acuan untuk dilepas, itu gembok, ditarik acuan. Wah, sebentar ya Bapak Ibu ya. Kayaknya harus tambah layar dulu saya. Tambah layar satu. Ini gambar kita jadi, anggap saja sudah jadi, kita gembok. Kemudian ini layar ketiga kita tambah di sini tadi, saya ulangi. Acuan gambar saya tambah di sini satu layar lagi untuk warna. Ingat posisinya warna ada di tengah. Saya kasih nama dulu warna. Jadi posisi warna ini harus ada di tengah sini. Dari atas, nah, warna, gembok gambar, acuan. Apa ini bisa lepas? Nah, ini kita sudah tarik. Kita sudah tarik gambar acuannya. Sekarang kita proses pewarnaan. Saya pindahkan dulu sini agak mengganggu. Biar tidak mengganggu. Kita gembok acuan dan kita sorot di layar warna. Karena kita akan melakukan pewarnaan. Yang pertama kita warnain dulu kupingnya misal. Kita ambil pensil lagi. Yaitu kita garis lagi di kuping. Oke, sampai di situ sudah. Kemudian untuk mewarnain kita memerlukan namanya eyedropper. Eyedropper logonya kayak pipet. Eyedropper. Klik saja di sini mau ambil warna di mana, mau warna di sini boleh, mau warna kucingnya boleh juga. Saya ambil warna di sini aja. Nah, yang ikutin. Lepas lagi. Kita garis lagi warnain di telinga satunya. Oke, sekarang saya kasih lagi eyedropper dengan warna yang sama. Saya klik aja di sini, sama warnanya. Jika Bapak Ibu mau bikin lebih detail, dikasih garis lagi di sini, di garis sini, warnanya akan beda-beda. Bisa meniru yang ini. Jadi kalau membuat sedetail itu, saya yakin tidak habis dengan waktu 3 jam. Kita lanjut lagi. Ambil lagi pensilnya, kita akan mewarnai kepalanya nih. Oke. Banyak ibu-ibu biasanya menggambar seperti ini, tapi mereka kebanyakan bunga-bunga gitu di sini. Nah, seperti ini kita ambil warnanya di sini orange. Oke. Sekarang ini ketutup loh, yang pink tadi di mana hilang? Di sini ada klik objek. Objek di sini ya, orange ada send to back.
Ya, kelihatan yang pink tadi masih. Nah. Seperti itu baru dapat kepala. Nah, kasih lagi di sini biar agak beda. Biar agak nggak sama-sama banget gitu. Ini saya ambil warna putih saja. Dan ada jambulnya juga. Ada yang lain. Oke, sampai di situ. Ini kita perlu warna putih di mulutnya. Ikutin saya garis-garisnya. Sambil berjalan. Nah. Ini warnanya putih atau nggak bagus warna putih di sini. Hidungnya warna pink. Nah, pensil lagi hidungnya. Itu hidungnya saya kasih warna. Nah, kalaupun tidak mau warna pink bisa ambil air dropper di sini cari warna lain. Cari warna lain bisa merah gitu. Gak sangar sih jadinya kucingnya. Pink sajalah ikut yang ada. Oke, kemudian kalungnya. Ya, ambil lagi kalungnya di sini. Si kucing biar keren ya. Oke, seperti itu. Saya ganti warna kalungnya, saya pengen warna lain. Saya pengen warna biru kalung. Ah, biru kalung. Kemudian kita lanjut di bagian lain. Di bagian sini dia putih. Ini dadanya putih. Matanya belum ya, ketinggalan matanya. Gak kurang galak dia nggak ada matanya. Kasih air dropper. Bisa sih sebenarnya di copy langsung sini bisa. Nah, kita lebih manual saja. Sama, ya juga biru matanya. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian teruskan di sini badannya ada orange semua. Rich eyes. Maaf, tidak sesuai dengan harapan di situ.
kayak gitu jawab. Bagus. Warnanya kita kasih warna dulu. Warna ekor dulu bersama. Satu ekor. Kita kasih lagi ini kakinya. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ke sini. Nah. Sama kita lakukan hidropon juga sama seperti seterusnya dan seterusnya. Adanya. Kemudian ekor-ekornya lagi. Kita goyang. Ini putih. Ya, endover kita kasih putih. Ambil lagi pensil, kita perlu kaki-kaki ini. Putih lagi terakhir bawahnya okay, seperti itulah kita kasih rubber, kita kasih putih. Nah, jadilah kucing kita sudah. Sudah selesai seperti itu, kita buang saja di acuan ini. Enggak, ini sudah kita buka gemboknya, ini acuan yang ini kita buang, kita hapus ada tong sampah. Yes, ini gambar kita. Bisa disesuaikan, ini kali-kali. Anggap seperti itu ya. Kemudian kita simpan nih file-nya ini gambar, kita file save. Dari di sini SVG dari tempat penyimpanan sesuai namanya sudah ditentukan tadi latihan. Kemudian kita save karena kita ingin membuat karakter ini masuk ke video script. Ya, video script yang sering kawan-kawan gunakan yang tulis-tulisan tuh saya gambar ditulis-tulisnya jadinya. Nah, saya lihat pengaturannya di webnya Sparkle itu SPG 1, kemudian di sini nonnya seperti itu. Non di sini SPG 1, non embed optionnya di sini klik optimize, di sini upload data dan di sini 1. Kodenya Unicode UTF-8. Nah, ini pengaturan di aplikasi kawan-kawan yang menggunakan VideoScribe. Gambar ini bisa bergerak juga di VideoScribe asal menggunakan SPG-nya seperti ini, settingannya.
Jadi simpan saja, oke, simpannya di bentuk SPG tadi. Kemudian yang kedua juga yang selanjutnya itu menyimpan dalam bentuk SPG file, itu bisa digunakan di video script ya. Nah, selanjutnya kita perlu juga menyimpan nih ke AI. AI sendiri siapa tahu nanti bisa diedit-edit. Ini yang latihan tadi kita buat di SPG formatnya, kita bikin lagi AI. Siapa tahu nanti mau diedit-edit. Ini AI-nya. Oke, save. Ini biasa saja, tidak ada perlu apa-apa. Dan yang terakhir, menyimpannya bisa saja menyimpan dengan format PNG digunakan di PowerPoint. Ekspor. Jadi kalau PNG maka pilihan di sini ekspor. Cari di sini PNG. Nah, ini kita file lagi ya. Nah, seperti itulah. Sekarang di mana saya cari file saya tadi, gambar saya tadi? Malku. Nah, ini kucing saya tadi. Kucing saya latihan. Ya, ada SPG-nya. Ada AI-nya. Ada tiga macam penyimpanan. SPG saya gunakan untuk video script, biasanya karakternya dengan settingan tadi. Jangan salah settingannya tadi karena tidak mau jalan di video script kalau tidak sesuai dengan settingan apa yang ditentukan di web video script yang dari perusahaan Sparkle tersebut. Dan ini bentuk PNG-nya. Dan ini AI-nya jika saya mau merubah-rubah. Begitu saja caranya untuk membuat satu karakter. Karakter-karakter yang lain silakan Bapak Ibu buat sendiri dengan trik-trik tadi. Jikapun akan kesulitan membuatnya, Bapak Ibu bisa foto juga dari HP. Gambar rumah Bapak Ibu foto dari HP. Lakukan cara yang sama menggambarnya. Jika saja Bapak Ibu memang orang-orang yang ulet, orang-orang yang detail mengerjakannya, akan lebih unik jadinya, akan lebih bagus dibanding buatan saya ini yang dengan waktu singkat seperti ini. Kiranya cukup demikian, Bu Moderator. Kita buka tanya jawab. Saya disclaimer dulu ya, untuk tanya masalah aplikasi, ada gangguan pada aplikasi, saya tidak akan menjawab itu. Tapi kalau untuk menanyakan cara pembuatan itu tadi, saya persilahkan karena saya bukan ahli aplikasi tersebut. Terima kasih. Silakan Bu Moderator. Silakan Bu Anita dipandu sesi ya, tanya jawabnya. Baik, terima kasih Pak Denny atas paparannya. Suara saya terdengar ya? Ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi paparan dari Bapak Denny Renoptri. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ini ada yang nanya Pak, masalah ini bagaimana memasang aplikasi ini? Maksudnya gimana Bu? Bisa diulang Bu? Ya, Bu Anita bisa diulang. Kayaknya cara kerjanya sama dengan aplikasi CorelDRAW. Apa benar itu, Pak? Memang agak mirip. Ada juga Inkscape gitu juga cara menggunakannya sama gitu. Hanya saja saya terbiasa dengan Illustrator. Oke. Bagaimana memasang aplikasi ini, Pak, begitu? Aplikasi ini sebenarnya ini aplikasi premium sih punya saya ini. Saya gunakan portable yang freeware gitu. Saya beli sama teman-teman saya kemarin. Kawan-kawan bisa saja banyak saja berakan di internet yang pakai crack. Tapi yang lebih bagus yang premium lah gitu-gitunya. Nanti jika mungkin kawan-kawan dari Sadar IGI ingin mendapatkannya, saya kasihkan saja gitu. Tapi dalam tujuan ya, dalam tanda kutip, ini untuk pendidikan saja, tidak untuk komersilkan. Oke, terima kasih. Untuk trace di Al, tinggal pilih auto trace saja sih. Cuma 1 menit itu gambar SPG-nya dan hasilnya sama persis. Oke, itu kata Pak Adriansa, mungkin membantu menjawab ya. Pak, apakah ini tadi caranya ini menduplikasi, Pak? Ada yang nanya ini. Ya, kurang lebih menduplikasi, tapi kita tidak duplikat yang sama gitu. Kita hanya istilahnya referensi dalam melukis sesuatu. Itu tadi hasilnya tidak sama dengan yang asli. Tidak mesti juga harus sama, saya katakan. Oh, baik. Ini dari The Bow. Mohon nanya, selain menggunakan All Adobe Illustration yang free apa ya? Selain... Oh,
Kalau di internet biasanya tidak ada lagi yang free selain Illustrator itu. Beli aplikasi rata-rata mungkin yang kawan-kawan sering gunakan Office itu yang premium, Pro Plus, bisa juga gunakan PowerPoint. Kawan-kawan lain juga biasanya membuatnya, itu mungkin lebih mudah untuk kan punya semua yang premium sifat. Bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran, Pak? Kata Ibu Ranoktanova. Ya, jadi ini gambar Bapak Ibu membuatnya tadi, misal tidak hanya king sebunga atau bentuk apapun nanti Bapak Ibu buat, ini bisa Bapak Ibu masukkan ke PowerPoint, jadikan PNG tadi kan, bisa Bapak Ibu masukkan ke video script yang sering saya lihat diajarkan video script kawan-kawan, dijadikan format SPG tadi, dimasukkan ke SPG aplikasi video script. Jadi karakter ini bisa berguna di bentuk-bentuk tersebut. Ini selama ini kita bingung mencari gambar, gambar yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa membuat sendiri gambarnya. Itu maksudnya. Nah, ini lagi Pak dari Ibu Sri Mujayanti, bagaimana menjadikan gambar tersebut menjadi bentuk animasi bergerak? Mohon maaf nih Pak, sepertinya udah agak nambah jadi nanti materinya. Ya Bu, mohon maaf ya Bu Sri Mujayanti. Ini kita terima kasih, ini bagus pertanyaannya karena saya biasa materi motion graphic gitu. Ini ganti gambar Bu, ya saya singgung sedikit dulu. Nanti gambar kalau mau di gambar gerak, kita bikin satu karakter anak-anak. Ini dimutilasi lagi Bapak Ibu. Dimutilasi tangannya, dimutilasi, dipotong, kepalanya kadang dipotong, kakinya kadang dipotong untuk digerakin gitu. Namun saya tidak ingin berbicara jauh, nanti menganimasikannya, menggerakkannya bisa saja menggunakan aplikasi yang lain, tidak menggunakan yang ini karena di sini hanya menggambar. Bisa saja menggunakan PowerPoint, bisa menggerakkan. Atau yang lagi tren saat ini After Effects gitu, menggambarkan dengan sarana yang wah sudah After Effects sudah punya Legendary, Ringtone, Animation Composer, dia bisa menggerakkan otomatis. Nah dari aset sini kita mutilasi dulu tapinya yang mana kita pengen gerakkan, tangannya kah, kepalanya kah, kakinya kah, maka kita harus mutilasi ini gambar potong-potong nanti. Tapi selanjutnya saja ya mungkin kalau saya jelaskan lebih awal di sini nanti saya nggak dipakai Bu Umi lagi nanti. Iya. Selanjutnya ini, adakah contoh karakter yang sudah dipakai dalam bentuk video? Apakah aplikasi apa yang ini dipakai gitu, Pak? Oh ya, cukup banyak Bu kalau pakai itu. Bapak Ibu mungkin lihat Facebook saya sering bikin video promosi itu, bentuknya baik itu explainer. Explainer itu menjelaskan sesuatu, bisa promo sesuatu menjelaskan dengan bentuk karakter. Dan saat ini pun lagi tren ya. Itu kayak Bukalapak bisa, atau promo-promo di Instagram yang 1 menit itu banyak yang kartun-kartun menggantikan artis. Nah itu contoh-contoh mereka sudah membuat, tapi kebanyakan membuatnya mereka menggunakan betul-betul animator handal, menggunakan mouse pen, menggunakan Wacom gitu. Jadi detail sekali pembuatannya, benar-benar pelukis digital yang handal-handal semua membuat itu. Kita hanya belum biasa saja gitu. Saya ajarkan dengan mouse biasa seperti ini agak hancur sih gambarnya dibanding kita menggunakan touchscreen atau layar sentuh dengan pensil kita menggambar seperti kita menggambar di kertas biasa. Oke, mungkin itu cukup ya. Pertanyaannya Bapak Ibu bagaimana? Sudah cukup ya. Terus ini ada lagi, apa bedanya dengan Adobe Photoshop menurut Pak Ion Triyono? Kalau apa bedanya Pak? Ya, Photoshop lebih. Photoshop pun bisa membuatnya sebenarnya jika mau saja gitu. Tidak berbeda jauh karena masih satu keluarga, ada family gitu. Jadi kalau yang terbiasa PowerPoint, terbiasa Photoshop, saya tidak tidak
tidak juga menyalahkan Photoshop nggak keren gitu, tidak, hanya saja kebiasaan saya saja menggunakan apa gitu membuat karakter di sini. Saya sudah jelaskan di awal tadi, bisa dengan Corel Draw, bisa dengan Inkscape, bisa dengan PowerPoint gitu. Selanjutnya, apakah aplikasi ini berbayar, Pak? Gratis ya, Pak, ya, kayaknya ya. Ya, aplikasi ini berbayar sebenarnya, kawan-kawan semua, tapi untuk mendapatkan cracknya banyak sekali di internet sana, tergantung moral kita saja. Kalau memang kita tidak mau mengkomersilkan, ya urusan kita masing-masing gitu. Aplikasi ini berbayar, makanya saya tidak berani membagikannya di luar. Kenapa? Takut melanggar haki. Saya beli dengan kawan saya urunan gitu kemarin. Tapi kalau memang tujuannya untuk pendidikan, ya panitia meminta itu, saya kasihkan saja. Itu sih. Oke, aplikasinya berbayar ya, Bu. Bentar, ini ada lagi, Pak, pertanyaannya. Ya, pertanyaan ini menarik, Pak Sudirman Azam. Oke, share materi biar sebentar kami share. Oke, sudah saya kasih share materinya. Gimana supaya ada gerakan gambar? Itu tadi sudah dijelasin ya, bahwa memakai memakai aplikasi lain ya, Bes ya? Ya, betul. Takutnya nanti saya banyak-banyak bicara motion grafiknya nanti ke depan gitu. Lagi ini. Iya, beda. Beda. Beda judul ya, Bapak Ibu. Kita judul kita tentang pembuatan aset. Maka tidak bisa yang digerakkan gitu. Nah, insya Allah ke depan kita nanti untuk yang digerakkan itu spesialis kita motion grafis gitu nanti. Yeay, asik. Nanti lagi disadar ya, Bes. Atau bisa diundang ke kotanya, Bapak Ibu. Lalu ini ada yang bertanya lagi, Pak Noval. Membuat karakter yang bagus itu adakah unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi? Nah, ini Pak Nopal ya pertanyaannya. Ya memang ada unsur-unsur tertentu yang eye catching misalnya di harus dilalui bagi si pembuat itu, warna enak dilihat itu pastinya dan relevan dengan kondisi nyata, biasanya seperti itu mereka membuatnya. Pastinya harus lebih rapi dalam pembuatan itu membuat karakter itu menarik dilihat orang. Di warna pewarnaan pun sebagaimana kita sering malu kita lihat anak didik kita menggambar di kertas gambarnya, kita lihat bentuk dia mewarnain seperti apa. Seperti itulah juga sama dunia digital, hanya saja bentuknya digital. Itu sangat berpengaruh pada mata. Kriterianya ya satu, pastinya jangan memberikan warna yang kontras, kontras yang tumpang tindih, yang tidak kelihatan jadinya intinya, tidak terlihat atau terlalu tajam dilihat. Terus penggambaran juga rapi dan sesuai hampir mirip dengan karakter aslinya, itu lebih orang malah malah jadi tertarik melihat satu karakter tersebut. Oke, terima kasih. Gimana Pak Noval? Sudah dijawab ya. Oke, ya yang selamat datang yang baru join. Saat ini sudah 153, tadi sempat serta 3. Sekarang di 149, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Banyak partisipan ini ya, 100
100 lebih rupanya. Iya, Pak. 153 tadi, Pak. Sekarang 147. Bunda Anita, itu ada yang bertanya, mau bertanya langsung, sudah mengangkat tangan. Mungkin gantian kita persilakan. Oke, yang mana, Ibu? Oh, oke, okay. Sorry. Ada yang ini? Oh, ini ada yang minta mohon ditayangkan video animasi yang sudah jadi. Oke, terima kasih. Alamat SD Bapak Demian adalah Deni Demian Ranoftri, sama ya, Pak? Terus yang dua, Bu. Yang dua, ya. Oh ya, Deni Demian Ranoftri yang dua. Ya, kalau yang satu nggak bisa lihat, yang dua itu sudah banyak video-video contoh, mungkin yang pertama saya di Facebook sudah banyak lihat sedikit karya-karya saya di sana. Oke. Ini ada yang jadi nanti kalau yang mau lihat secara langsung, baik itu di Facebook saya juga ada, sudah pernah posting sering, bahkan sampai ke promosi-promosi rumah belajar itu, alhamdulillah kita banyak membuatnya gitu sudah, Pak. Oh, oke. Ini ada yang bertanya, jika gambar tersebut akan dipakai pada video scrap, bagaimana arah animasi pennya? Apakah pen di video scrapnya nanti gerakannya mengarsir lalu muncul gambarnya, atau gerak pennya sesuai garis gambar tersebut? Dia mengarsir, karena kalau kita bikin ketentuannya sesuai dengan ilmunya video scrap tadi, yang saya bilang tadi formatnya harus saya contohkan ulang ya. Nah, ini. Yang Bapak itu ditunggu sebentar ya, yang raise hand. Ya, jadi saya simpan model, saya simpan model SPG yang saya bilang ketentuannya harus seperti apa. Tes diulang, ulang simpannya. Nah, saya tes ulang seperti ini. Saya minta formatnya SPG seperti ini. Nah, ini SPG-nya harus ketentuannya seperti ini di web Sparkle video scrap itu. Nah, dia mau mengikuti aplikasi bisa kompatibel dengan karakter kita. Format-format dia seperti ini. SPG1, di sini Decimal 1, Unicode Type 8, Optimize, Adobe, terus include set data. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini SPG-nya, maka dia akan sesuai dengan yang diinginkan, karakter yang bisa kompatibel dengan aplikasi video scrap. Kita mengarsir juga sama kayak gambar-gambar media yang tersedia di stok library-nya VideoScribe. Oke. Oke, selanjutnya silakan yang raise hand agar bisa ini, Bunda, Pak Tri. Silakan menyalakan mic-nya. Bisa dinaikkan mungkin. Ibu Hasanah, silakan. Terima kasih. Halo. Oh, Pak. Iya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan, Pak? Jadi kalau melihat proses yang seperti dicontohkan oleh Pak Deni tadi, ya memang agak ribet kan gitu kan. Jadi kita harus istilahnya ngeblat satu persatu bagian kan gitu. Apakah mungkin misalkan kita gunakan aja dulu kita rubah aja dulu ke dalam bentuk PNG misalkan, sebelum kita masukkan ke dalam Adobe kan gitu. Atau kalau di Photoshop itu kan enak. Ya, enak, tinggal kita apa itu kita hapus yang putihnya, sudah jadi PNG, dan gambarnya saya yakin lebih lebih bagus dari gambar kita gitu. Apakah memungkinkan seperti itu kan? Ya, bisa saja Pak seperti itu kalau mungkin mau seperti itu. Namun saja ada beberapa karakter yang memang kita tidak punya gambarnya, bahkan di internet tidak ada gitu. Kita bisa melakukan caranya seperti ini. Iya. Ya. Makanya tadi kan kalau misalkan kalau kita menggambarkan dengan ngeblat kan gitu, saya kira lebih efektif itu dengan menggunakan Photoshop gitu loh. Jadi kita tinggal klik sudah hilang itu yang putih-putihnya itu. Jadi kita bisa rubah ke dalam bentuk PNG. Tetapi memang kalau misalkan kita ingin menggambar sendiri, baru itu memang
agak prosesnya memang agak lama kan gitu. Ya betul Pak, karena memang di sini karena materinya saya membuat aset, tidak merubah aset. Begitu. Enggak, maksud saya apakah kalau misalkan kita ambil gambar misalkan dari Google kan gitu kan, seperti tadi kan juga ambil dari Google kan gitu, cing itu. Kemudian kita rubah dalam bentuk PNG, kemudian jadi aset kita kan gitu. Apakah itu berpengaruh gitu? Tapi kalau mungkin yang seperti itu Pak ya kan jadi sama gitu ya, sama-sama sekali kan gitu. Ya bisa kan kalau dapat dirubah warna-warnanya itu kan bisa saja dirubah kan gitu. Ya bisa, memang seperti itu Pak. Bisa seperti itu saya katakan tadi, hanya saja ada beberapa banyak gambar yang kita tidak punya di Indonesia ini, bahkan kita cari di Google pun tidak ada gambar itu, kita bisa membuat ya. Seperti itu Pak. Anak saya satu itu nanti nggak berpengaruh kan, misalkan kalau misalkan kita mau buat animasi kan dari bentuk PNG itu kan prosesnya kan sama kan gitu, kita tinggal misalkan mau potong kakinya, mau potong tangannya, mau potong kepalanya kan, seperti itu kan, sama saja kan? Ya sama saja Pak, itu terserah dari masing-masing saja dalam membuatnya Pak. Okay. Jadi saya hanya mengajarkan di sini bagaimana cara membuat yang manual. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya, apa? Semoga puas ya dengan jawaban. Yo, diskusi kan. Silakan diikut Pak Hasan. Oke, karakter ya. Oke, selanjutnya. Pak Nuril, Muhammad Nuril Yunus, silahkan dinyalakan mic-nya kali Pak. Pak Tri. Oke, sebentar. Silakan. Oke, ini ada Pak. Oke, saya lanjutkan, ini ada pertanyaan. Adobe Illustrator apakah bisa digunakan untuk tablet? Halo, Pak Denny. Ya. Illustrator untuk tablet, ya asal terprogram Windows juga dia jalan juga. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oke, Pak Nuril udah masuk, silahkan. Ya. Pak Nuril. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Anita Nurhasanah ya. Iya, iya silakan. Nah, saya gabungnya emang agak telat, cuman cukup menarik tadi yang sampaikan Bang Denny. Apa kabar Bang Denny? Akhirnya bisa langsung mendengar suara Bang Denny. Ini ada Bang Herwin Hamid juga guru saya di situ. Oh iya. Ini kayaknya semua hebat di sini. Apalagi ada 150-an orang tadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saling berbaginya terus ditambah lagi, jam terbangnya bertambah lagi. Bang Denny, ini saya mau nanya mengenai aplikasi Adobe Illustrator tadi kan, ini berbayar. Tadi Bang Denny kan solusinya adalah belinya urunan. Nah, bisa nggak tolong carikan tipsnya bagaimana kita juga bisa beli urunan? Atau mungkin di sini ada berapa orang yang berminat kita urunan? Nah, kasih tipsnya berapa harganya, gimana caranya gitu. Jadi kita memakai aplikasi ini bisa lega di hati kan, karena memang halalan toiban gitu. Itu Pak, ke webnya Adobe aja langsung itu Pak. Nanti, tapi pakai dolar sih bayarnya kemarin, karena kemarin ini kan blogger-blogger itu pakai PayPal gitu Pak bayarnya. Oh gitu. Menggunakan itu belinya kemarin, hasil perolehan prestasi di blog itu dibelikan ke aplikasi gitu, gitu Pak.
Berapa dolar Bang Denny kemarin harganya? Kemarin saya nyumbangnya 10 aja sih Pak, kawan-kawan lain urunan gitu tambahan. 10 itu apa tuh? 10 dolar, 10 rupiah, 10 ribu. Waktu harga berapa kemarin satu dolarnya harga 14.000. Kan namanya urunan ya, gabung-gabung uang aja dolarnya Pak, transfer-transfer. Oh gitu. Itu kalau misalkan urunan kan ini apa namanya serial kayaknya cuma satu untuk satu satu apa namanya perangkat kan? Apakah bisa juga untuk berapa perangkat yang urunan itu make juga? Ini laptopnya ini yang laptop yang dipakai buat beli itu yang dipakai saya sekarang gitu Pak. Oh maksudnya urunan itu untuk dipakai Bang Denny atau masing-masing urunan urunan itu juga punya bisa dipakai masing-masing? Awalnya nggak bisa Pak, nggak bisa untuk beberapa user Pak. Saya tahu itu karena pas di saya ini saya ganti semuanya di uang-uang mereka. Pak. Akhirnya bisa? Iya kan di rumah saya tempat ngumpul kawan-kawan gitu, Pak gunakan. Oh jadi sekarang sudah bisa dengan beberapa perangkat gitu ya? Nggak, tetap aja satu perangkat. Saya nggak pernah nyoba perangkat lain sih gitu. Oh, tapi kalau mau nyoba ya kawan-kawan bilang kemarin nggak bisa kata gitu Pak. Karena kan kalau dia ini punya ilmu, dapat ilmu nakalnya katanya mereka. Kalau memang ilmu nakal nggak usah beli aja, langsung aja cari cracknya gitu ya. Iya. Iya iya. Oke, Bang Denny sukses terus. Terima kasih Mbak Anita itu saja. Ya terima kasih Pak Budi. Ya Nuril Pak dari Palembang Pak. Ya salam Pak. Oke terima kasih Pak Nuril. Oke. Selanjutnya ini Pak, ada yang nanya. Bisa tidak foto sendiri atau hasil kamera HP dijadikan draft pengganti kucing tadi? Terima kasih. Kebanyakan seperti itu kawan-kawan sih yang menggunakan seperti ini, kebanyakan seperti itu. Jadi mereka foto yang gambar tidak punya, foto gambar rumahnya itu di press seperti tadi, diikuti seperti tadi, banyak dilakukan seperti itu kawan-kawan melakukan karena kadangkala kampung kita mau digambarkan gitu dia foto dulu ya tuh lukis tuh memang orang-orangnya pawang-pawang semua mungkin apa jelimet sekali kerjaannya dia melukis seperti tadi dijadikan kartun gitu kampung gitu. Jadi hasil foto tadi bisa. Jawabannya lanjutannya ini ada dari mohon di share nomor WA Pak Denny. Wah kita izin dulu ya, apakah bisa Pak Denny memberikan nomor HP-nya. Oh oke okay. Gimana nih Pak, kalau boleh kita share nomor HP-nya, kalau tidak sih mohon izin Pak Denny dulu ya. Di Facebook saja Bu, saya lebih banyak di Facebook dibanding di WA. WA HP dipakai anak saya kebanyakan. Okay. Nah oke, okay, sudah dengar ya Bapak Ibu, Facebook-nya Bapak Denny di Denny Demian Renov 32, yang Renov 32 ya. Mohon ditayangkan hasil yang sudah jadi untuk pembelajaran tadi. Bisa dilihat di Facebook juga, itu kayak saya coba terus nanti di Facebook. Iya, coba lihat di Facebook ya. Di Facebook kawan-kawan ya. Saya banyak nih di Facebook bisa lihat. Biasa di Messenger main anu mainan promo-promo rumah belajar gitu banyak. Oh ini keterangan dari Pak Herwin Hamid, itu SVG-nya langsung coba saja di video scrap bro, animasinya outline dulu baru arsir atau sebaliknya, itu kayaknya masuk pertanyaan tadi. Itu Pak Herwin belum ngasih saya video scrap premium dia. Ayo lagi tuh Pak Herwin ditagi. Saya juga mau aplikasinya Pak. Oke okay. Ini kalau mau aplikasinya silakan buka tadi Adobe ya Pak ya. Ketik dong nama FB Pak Denny. Nah, Denny Demian Renov 32.
Baik, Bapak Ibu yang lainnya ditunggu pertanyaannya. Yang raise hand ada lagi, silakan yang ingin bertanya langsung. Dari saya atau apa ya ini? Ada yang raise hand belum ya teh? Oke, Ibu Supri Agustina, silakan Bu. Silakan bicara langsung ke Bapak Deni. Ya Ibu, Ibu. Oh, sorry. Ibunya mungkin sedang ini. Oke, iya Ibu Supri Agustina. Ada yang ditanyakan Ibu Supri Agustina, silakan yang ingin tanya langsung. Ditunggu Bes, ini Ibu Yuni, tunggu Bes materi motion grafiknya yang pakai instilasi biar bisa gerak-gerak gitu Bes. Di pertemuan berikutnya. Oke, insya Allah ya Ibu, Ibu Yuni, kalau Bes akan hadir lagi dengan motion grafiknya. Yang langsung bergerak. Oh iya Ibu, iya Pak Leonar Situmorang, kita sedang menggunakan mode event, jadi kelihatan chatnya itu Bapak sendiri, tetapi sebenarnya tadi sudah 153 orang bergabung dan saat ini 133 orang sudah bergabung. Bapak tidak sendiri ya. Linknya bisa saya share. Baik, saya share lagi linknya. Selamat datang bagi yang bergabung. Yang bergabung silahkan, kita sedang menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Ini tentang menggunakan atau membuat aset video ya. Bagaimana kita sebelum kita buat video itu kan biasanya itu aset-aset atau kartun-kartun ya, untuk mengisi video pembelajaran. Nah, di sinilah sedang kita bahas bagaimana cara membuat aset-aset tersebut. Jadi belum sampai menggerakkan, tetapi baru membuat asetnya. Gitu. Ini menggunakan Adobe Illustrator yang sama aja dengan ya video script atau draw ya guys ya. Ini ada yang nanya lagi, Bes. Facebook-nya Bes, tolong dijawab langsung deh, Bes. Apa itu? Minta tanya Facebook-nya Bes Denny. Bentar ya, ini Facebook-nya tak kasih link aja ya. Diketikkan aja mungkin. Kita kasih link-nya saja, biar nggak nyasar lagi. Nah, oke. Okay. Sip, mantap. Iya, kadang nyasar itu. Banyak sekali orang ganteng nih sahabat. Oke, ada sekitar 47 pertanyaan nih tadi ya. Oke, Bu. Oke, selanjutnya Bes, mungkin bisa dipaksikan kembali Bes, PPT-nya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat mungkin. Nah, Ibu sudah dapat ya,
adalah Linkfest-nya Best Denny. Kita share juga di WhatsApp. Nah, ini adalah paparannya bagi yang baru gabung. Nah, ini best langkah-langkah membuka aplikasi Adobe Illustrator, yaitu tadi ya, ada yang nanya tentang harganya. Bisa dikasihkan nanti Bu Adita itu harganya, PPP-nya. Tapi untuk video, oh, terima kasih Bes. Jadi YouTube nanti kan direkam juga gitu kan. Iya, rekaman YouTube-nya akan kita share juga kok Bes, dan materi juga. Baik, terima kasih Bes. Oh, mantap. Ini nggih, Pak Rahmat. Nggih. Baru gabung atas dari Pak Rahmat. Pak Rahmat ini dari Jawa Timur. Oke. Presensi belum ya? Nanti akan di-share, dinikmati dulu. Seperti yang saya tanyakan tadi, bahwa ini kata Pak Ardiansah, AI ribet untuk pemula. Untuk trace di AI tinggal pilih autofocus sih, cuman 1 menit ya gitu gambar SVG-nya, yeah. Dan sama Betul Ibu, betul itu. Saya juga tahu Photoshop is seperti itu, yang masih seperti itu. Hanya saja saya di sini tidak menyampaikan materi untuk mengedit gambar, tapi membuat gambar. Nah, oke, okay. Dijelaskan sudah. Terima kasih Bes. Oh, mohon referensi belajar AI bagi pemula. Selain AI apa Bes? Selain AI itu? Coral Draw mungkin terlalu berat. Yang paling ringan lagi apa tuh, Bes? Biasanya kawan-kawan banyak tuh pakai PowerPoint, saya lihat. Udah pintar mainin set elemennya. Oke. Oke. Nah, Ibu, itu adalah yang dari sini. Tentang Adobe Illustrator. Di mana ini tidak free, aplikasinya tidak free, jadi mohon maaf tidak bisa dibagi, harus dibeli. Coba buka Facebook Adobe ya Bes ya. Iya, di Adobe saja langsung. Facebooknya Adobe langsung. Langsung ke Adobe langsung itu pakai dolar ya Bes ya, kira-kira kemarin beli berapa Gus? Lupa juga, bukan saya yang beli langsung, saya bagian urunan aja, cuma pas dipasang saya dibagi nggak bisa. Oh gitu, betul pakai dolar. Itu coba PowerPoint juga, mungkin kawan-kawan yang banyak sekarang PowerPoint mereka gunakan. Saya hanya katakan disclaimer di awal, banyak aplikasi yang bisa membuat hal tersebut. Hanya saja saya kebiasaan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi tidak ada larangan untuk aplikasi lain yang bisa membuat hal tersebut. Banyak solusi alternatif lain, karena aplikasi kan banyak kemiripan fungsinya. Oke, ada yang raise hand lagi, ada yang langsung mau bertanya, ngobrol langsung dengan Bes Denny. Oh iya, oke, ini ada yang ngobrol nih. Terima kasih share-nya. Kalau nggak beli nggak bisa kita install ya Mbak. iya Ibu Fit Jambi. Kalau nggak beli kita nggak bisa install Bun. Jadi kita pakai, kita belilah.
dolar. Minta iuran yuk, Bu. Yang free itu kan Office 365 free. Ah, itu best. Best ini bisa ngasih kan tuh. Itu saya bisa buatkan akunnya aja. Iya, bisa buat, bisa oh, kasih akun. Itu nyimpan berapa itu, Bes? 1 tera gitu di OneDrive-nya. Wih, kerennya. Itu gimana sih cara bukanya, Bes? Itu nanti. Nonton dulu. Tapi saya lihat di PCT banyak sekali tuh yang mengajarkan Office 365. Udah sudah banyak, kita lihat kawan-kawan sudah banyak. Iya, iya. Oh, deploy sendiri. Iya, Bes. Banyak. Semua ya. Oke, mungkin sudah ini sudah ya, sudah semua terjawab pertanyaan-pertanyaannya, Bes. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi saya bisa katakan di sini adalah pelatihan membuat aset untuk atau membuat karakter-karakter ya untuk aset hidup kita. Ya, belum sampai menggerakkan dan video-video Best Jenny di Facebook Best Jenny itu adalah linknya ada ini. Silahkan bergabung, tanya jawab lewat messenger ya, Bes. Ya, boleh. Iya, tanya jawab melewati messenger, oke. Membeli aplikasinya kita buka di Facebook ada. Iya, Pak Hasan, terima kasih. Sama-sama Pak Joko, ini terima kasih Best Jenny. Keren sekali ilmunya, Trims. Oh iya, Ibu Puji Triwijayanti, terima kasih Pak Denny materinya nambah ilmu meskipun belum bisa beli aplikasinya mahal. Ya Bu, pakai dolar. $1 kali, Bes. Wah, 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 wah. $100 gitu kali. Oh iya, bukan di Facebook Adobe, tapi web Adobe. Ya, siap, Pak Hasan. Terima kasih. Jadi kalau mau lihat di web Adobe, ya. Gak bisa lihat link FB-nya lah, Bu. Gak nampak all chat. Oh, Bapak Leon gak nampak all chat. Oke, oke, oke. Sebentar, Pak Leonard. Ya. Ya. Oke, Pak Leonard. Silakan Pak Leon. Sudah saya ini. Sudah saya private, silakan dilihat. Itu adalah link. Coba kita cek di web Adobe. Berapa tuh harganya? Terima kasih ilmunya, Bang Bes. Kata Ibu Irma. Oh, ini Pak Zainal Anto bertanya nih. Dipakai Pak Deddy tadi itu versi berapa Adobe Illustrator-nya? S6 yang lama. Enam Pak, yang lama. Oke. Banyak sekali biasanya. Oh ya, yang tadi Bes, diulang lagi coba. Yang agar bisa bergerak tadi aplikasi apa aja?
Kalau bisa digerakkan, Bu. Nah, ini Kak, balik lagi ya kayak PowerPoint, After Effects itu gerakinnya. Oh, gitu, Pe. Jadi di save as-nya video gitu ya? Enggak, gambar juga. Gambar juga, tapi dimutilasi dulu kadang. Dimutilasi, mutilasi, potong-potong. Terima kasih Bu Irma. Iya. Oke, terima sama Pak Leon. Sama-sama Bu Irma. Nah, ini dia. Dilihat ini dari Pak Hasan. Pak Bes, coba dilihat ini ada dari Pak Hasan. Link Adobe Illustrator. Apakah itu Bes? Ya, karena di situ yang resmi, betul itu Pak Hasan ya. Ya betul, beliau lebih mengerti ya. Mainan Adobe beliau kita lihat. Pak Hasan, biasa mainan Adobe kah Pak Hasan? Atau mainannya apa ini Pak? Ya ada lagi Bu, mungkin. Ayo, yang lainnya silahkan. Coba dipraktek-praktekkan lagi Bes. Mungkin ada yang baru gabung ini soalnya. Yang mau nanya lewat chat silahkan dong, kalau mau raise hand. Bunda Anita Andi. Dari ini, dari panelis, siapa tahu ada yang nanya, dipersilahkan. Dari panelis. Kayaknya lebih menarik yang digerakkan pertanyaannya dibanding yang dibuat. Wah, yang jelas bukan mainin. Ada-ada aja Pak Asen. Dipotong-potong, apakah sama seperti tumpukan gambar di kertas yang bisa bergerak itu kah, Pak? Lagi bergerak. Aduh. Bahasa-bahasa ya. Itu ada-ada, mungkin ada motivasi gitu kata-katanya. Nah, karena yang potong tangannya, karena tangannya pengen digerakin gitu, nanti dia bisa tuh. Gitu. Oh gitu ya Bes ya? Dipotong-potong. Ya dimutilasi bahasanya gitu. Maaf belok sedikit. Gerakin kepalanya maka kepalanya bisa dipotong. Oh gitu. Kalau mau gerakkan kepala berarti kepalanya yang dipotong gitu ya? Ya menggoyang-goyang nih kepalanya. Kalau udah ke jenis pergerakan aplikasinya tentu tidak sama dengan ini lagi gitu. Oke, ini ada Bu Puji Triwijayanti. Kira-kira ada nggak ya komunitas online untuk belajar membuat ilustrasi dari aplikasi apapun terutama yang free? Haha, dari Cirebon. Oh, pertanyaan ada tempat download aset yang sudah jadi dan gratis. Ada nggak ya? Yuk. Ya. Apa Pak? Coba diulang. Tempat download aset yang sudah jadi dan gratis ada nggak Bang Denny? Oh iya. Ada nggak ya? Itu di awal sudah saya jelaskan tadi sudah. Kawan-kawan pertama saya jelaskan tempat download-download kayak Prepik, terus Pixabay, Pixabay, Pixography. Banyak sekali menjadikan karakter-karakter tadi, hanya saja kalah loh ya, karakter-karakter itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak unsur kedaerahan gitu, seni budaya kita gitu kan, kan orang luar sana tidak punya aset itu, kecuali kita yang buat. Ya, tempat download aset
Jadi oke, di demo kan pas menggambar garis luar dan memotong lagi dong, Bek. Pertemuan kita memotong-motong gitu untuk membuat animasi. Saran saya seperti itu sih. Saya sudah kemarin sudah saya awal ngomong tadi sudah saya disclaimer duluan. Kita hanya sampai membuat saja gitu. Maksudnya di sini agar ke depan nanti saya diundang lagi sama Sadar gitu. Oh, ini informasi dari Mbak Anita Widyawati. Kalau mau nyoba aplikasinya, bisa nyoba free trialnya di web resminya, sekedar buat perkenalan. Ya, Bapak Ibu, coba ke web resminya Adobe Illustrator. Ada itu aplikasinya yang free trial, sekedar buat perkenalan. Oh ya, Pak Kolik Agusano ada di sini. Tempat krek banyak Pak, yang gratis belum banyak ya. Saya baru tahu Inkspace dan IMP saja, yang lain apa ya? Inkscape ini biasanya gratisan, saya tahu. Saya pernah sekali nyoba Inkscape itu gratisan, saya tahu. Saya lihat ada gratisannya. Iya Pak. Inkscape saya ingat gratisan, kemarin saya coba, tapi memang saya nggak terbiasa gitu. Bisa dicoba Pak, nggak ada masalah juga kalau mau mencoba dengan Inkscape. Tapi saya tidak terbiasa saja masalahnya, makanya saya nggak dengan itu. Kasih Bes jawabannya. Oke Pak Bo, bagaimana? Sudah dijawab semua pertanyaannya ya Bapak Ibu oleh Bes Jenny. Oke Bes, tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ada sekitar 53 pertanyaan ini tadi untuk dari teman-teman, dan semua sudah dijawab. Terima kasih. Oke, okay. Ini ada. Oh ya, Pak Denny di Adobe ada aplikasi karakter animator, apakah sama dengan AI? Maksudnya gimana? Tergantung, kalau ekstensinya AI dia bisa masuk juga. Itu kan aplikasinya punya Adobe, ada Adobe Animate gitu kan, keluarga-keluarganya membuat animasi. Bisa membuat gambar di Illustrator, Animate membuat animasinya, After Effect juga memberikan efek-efeknya. Ini saya bicara Adobe, jadi kita Adobe bisa. Siap, siap, siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin lebih lengkapnya bisa dihadirkan langsung di sini. Ya, kayaknya lebih menarik bergeraknya ini dibanding membuatnya. Iya, padahal kita sebelum bisa bergerak kan harus tahu ini dulu ya, Bes. Seperti saya ini juga harus tahu ini tadi membuatnya gimana ini tadi ya, gitu. Jadi ya, agak lama masuk soalnya. Pendahuluan di awal tadi kan saya udah ceritakan bahwa kadangkala kita membuat animasi karakter apa kita pengen gitu, tapi tidak ada di misal di internet atau karakter budaya gitu, kita bisa foto saja dengan cara seperti tadi tekniknya gitu. Hanya saja saya mencontohkan biar lebih cepat, saya ambil kucing itu tadi saya buat di situ.
apalagi ayo ayo Bapak Ibu yang mau tanya silahkan tanya aja, mumpung ketemu ini nih pakarnya nih. Absen mungkin bisa di share absennya akan di share oleh Luis. Oke, terima kasih Pak Tri. Waktu kita baik, 5 menit lagi. Ya, Waalaikumsalam Ibu Ratna. Selamat datang. Ini silakan absennya silakan. Oke. Oke, Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya ulang lagi. Ini adalah Bapak Adobe Illustrator. Gimana kita membuat aset karakter ya, kita masuk ke video atau yang bergerak, kita buat karakternya, bisa juga kita pakai Pomodoro ya, dan atau pakai PowerPoint bisa, dan juga kita lainnya yang ini seperti menduplikat gitu ya Bapak Ibu. Jadi memakai foto kita pun bisa dipotong-potong atau dimutilasi gitu, karena dimutilasi itu gerakan itu gerakan. Dan aplikasi ini tidak gratis tetapi berbayar, dilihat atau dicek di web harganya berapa. Seperti itu Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan. Di Adobe itu juga ada yang gratis untuk sebagai perkenalan. Ya, sebagai perkenalan aja bisa dipakai untuk membuat animasi. Oke. Mungkin itu saja ya Bes, bisa ditambahkan silakan Bes untuk kesimpulannya kali ini. Kesimpulannya sesuai dari awal saya katakan tadi, kita di sini hanya membuat karakternya saja, tidak mengedit, tapi kita membuat dengan model yang kita inginkan. Satu, yang kedua harapan kita semua agak ada begitu banyak aset budaya kita, aset daerah kita, gambar-gambar yang mungkin jika digitalkan kita lebih kaya, dan konten-konten kita di dunia maya bahkan melebihi buatan orang-orang luar, karena kita punya suku saja berapa ya bentuk tariknya. Ini kalau digitalkan sungguh kaya sekali negeri kita dengan aset-aset digital. Semoga kawan-kawan guru dimanapun berada, dan saya mohon maaf, tidak ada maksud menggurui kawan-kawan yang punya trik, punya macam-macam trik, punya kebiasaan macam-macam, kebiasaan aplikasinya. Hanya saja saya berbagi dengan apa yang saya gunakan selama ini membuat sebuah gambar gitu. Memang terlihat rumit, tapi saya ingin membuat seni tersendiri dari gambar-gambar tersebut. Itu saja, terima kasih Bu Anita dan kawan-kawan guru hebat di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Bes, Denny atas waktu dan materinya pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya dengan materi-materi yang lebih cetar membahana dan lanjutan dari Bes ini nanti. Ibu, ya Bes. Ya Ibu, siap Ibu.
jika ada waktu. Dan ini Bang, perlu diketahui bahwa Pak Denny ini ya lumayan ya, dia sangat meluangkan waktu untuk kita semua, dan alhamdulillah peserta sangat puas dan terima kasih atas arahan-arahannya dan materi-materinya, Bes. Kiranya itu dulu kita bikinnya itu ya nyomot-nyomot dari internet gitu aja lah dipakai gitu ya. Nah kali ini tuh langsung membuat loh, keren kan? Iya, gitu. Oke, terima kasih Bes ini atas waktu dan ininya materinya. Wah, Bapak Ibu, tuh Pak Mas Rokan mau nanya lagi. Waduh Pak Mas Rokan, kita sudah closing ini Pak Mas Rokan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Saya serahkan kembali ke Pak Tri dan Ibu Umi. Silakan.